meraih kemenangan 3-1 di partai uji coba melawan Nagoya Grampus 8 di Jepang. Nah, ketiga gol The Gunners ini diciptakan oleh Olivier Giroud, Roy Miyaichi, dan juga Theo Walcott. Partai uji coba melawan Grampus 8 merupakan laga ketiga Arsenal dalam tur pramusim mereka di Asia. Sebelumnya, mereka menang 7-0 atas Indonesia Dream Team dan 7-1 atas Vietnam. Pada laga di Stadion Toyota Aichi, Jepang, Arsene Wenger langsung menurunkan Olivier Giroud, Theo Walcott, Mikel Arteta, dan Thomas Rosicky sejak awal. Pemain asal Jepang, Ryo Miyaichi, juga terpilih sebagai starter. Giroud membobol gawang Grampus 8 ketika pertandingan baru berjalan 3 menit. Umpan silang Rosicky berhasil disambut Giroud dengan sundulan dan menjadi gol ke-6-nya dalam tur pramusim Arsenal. The Gunners menggandakan keunggulan di menit 25. Berawal dari pelanggaran terhadap Giroud di dalam kotak penalti, Miyaichi diberi kesempatan oleh Mikel Arteta untuk menjadi algojo. Pemain berusia 20 tahun ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Walcott memperbesar keunggulan Arsenal 10 menit babak kedua berjalan. Walcott berhasil memperdaya kiper Grampus 8, Seigo Narazaki. Satu-satunya gol Grampus 8 diciptakan oleh Tulio Tanaka pada menit ke-72. Skor 3-1 bertahan sampai akhir pertandingan. Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Urawa Red Diamonds pada hari Jumat.